mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ajiba rabbukum ila syabin laysat lahu sabwa. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat heran kepada seorang pemuda yang tidak ada perbuatan dosa sama sekali. Wa min as-sab'ati alladhina yudhilluhum Allah taala tahta dhilli 'arsyi yawma la dhilla illa dhilluh syabun nasha'a fi ta'atillah. Dan salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada naungan nanti di akhirat kecuali naungan Allah, salah satu dari tujuh itu adalah seorang pemuda yang tumbuh dari kecilnya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. هذه المجالس لأن انشأ في طاعة الله. Dan akan dijadikan majlis ini dan dilaksanakan majlis ini, mudah-mudahan kita semuanya para pemuda tumbuh semuanya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن نشأ في طاعة الله لم يجد إبليس طريق إلى أن يطوف عليه. Dan apabila seorang yang tumbuh dalam dirinya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada celah dari iblis untuk bisa menggoda atau mengelilingi orang tersebut. Walam yatma fi riwayatihi. Dan tidak akan ada kedudukan ataupun kemudahan iblis untuk bisa mempengaruhinya. Karena malaikat qaribah minhu. Karena malaikat akan selalu mendekati pemuda tersebut. Walianna ar-rahmat mutanazzila alaih. Dan rahmat Allah akan selalu dicurahkan kepada pemuda itu. Walianna as-sakinah qa'imah fawqahu. Dan sakinah ketenangan jiwa selalu meliputi hati kepada pemuda itu. Walianna nazar Allah ta'ala lahu bitathbiti hasil. Dan selalu Allah memandang kepada pemuda tersebut sehingga dia akan ditetapkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walianna silatahu bi habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qawiyyah. Dan pemuda itu tadi akan selalu berhubungan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hubungan yang sangat kuat. Faman kana ala dhalika al-hal, maka siapa di antara kalian yang bisa mencapai kedudukan yang demikian itu, kana ma Allah ala dawam, maka kalian akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Lam tushghulhu ma'siyah, sehingga kalian tidak akan kena maksiat wala dunia, dan demikian juga tidak terpengaruhi dunia. Qalbuhu multabitun ila rabbih, dan hati kamu akan selalu